Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang berhasil meraih penghargaan Best Service Excellence pada CNN Indonesia Awards 2024 yang digelar di Kota Semarang pada Rabu 14 Agustus 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang Guntur Sahat Hamonangan. CNN Indonesia Awards ke-5 yang digelar di Kota Semarang pada Rabu 14 Agustus 2024 mengusung tema dari Jawa Tengah menuju Indonesia Gemilang. CNN Indonesia Awards memberikan sejumlah penghargaan bergengsi kepada pemerintah daerah dan private sector. Karena berhasil memaksimalkan pelayanan untuk masyarakat Jawa Tengah, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang pun berhasil meraih penghargaan Best Service Excellence. Terima kasih kepada CNN Indonesia Award 2024 yang mana Kantor Imigrasi Semarang mendapatkan The Best Service Excellence Kantor Imigrasi Semarang TPI Semarang. Penghasilan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman tim Kantor Imigrasi Semarang yang mana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati untuk terciptanya Kantor Imigrasi Semarang semakin cemerlang. Inovasi pelayanan terus dilakukan Kanim Kelas 1 TPI Semarang untuk memudahkan masyarakat. Di antaranya layanan Easy Paspor, Sisemar Paten yang ada di seluruh kabupaten, dan layanan paspor simpatik di mall.